antum di sana, ana di sini. Oke lah Sultan. Ngomong-ngomong, saya telah siap untuk penandatanganannya. Antum anda borong dengan harga yang sangat mahal menjadi pembelian terbesar di Premier League. Fotonya nggak usah tegang, santai aja. Selamat bergabung, gawang ana pasti nggak kebobolan lagi. Senang rasanya bisa bergabung di klub terkaya di dunia, apalagi bermain di Liga Inggris. Lihat saja, tidak akan ada yang bisa cetak gol ke gawang Oblak. Kiper termahal? Yang pertama yang akan membobol dia pastilah saya. Liga Spanyol sudah pernah saya jamahi, jadi saya tahu betul bagaimana menghancurkan kiper dengan tembakan seorang Cristiano Ronaldo. Oblak sudah terlalu nyaman di Atletico Madrid, pastinya dia akan shock berat dengan gaya serangan Premier League. Saya jamin dia pasti tidak akan betah untuk berlama-lama di tim Sultan. Hanya kepedihan yang akan dia rasakan. Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Newcastle United bersama Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Ya my friend, di pertandingan yang lalu terjadi match yang seru dan tercipta gol-gol spektakuler dari tengah lapangan. Gila bener dah. Yang belum nonton videonya sangat wajib guys ditonton dulu ya. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya my friend, pembelian mahal telah terjadi seharga 199.260.000 pound sterling atau seharga 3,8 triliun. Gile bener dah. Kalau gua nggak salah hitung lah ya. Coba kalian cek sendiri aja di Google guys. Tetapi uang segitu nggak akan berarti bagi Sultan karena fulusnya nggak habis-habis. Oh ya, hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting karena akan melawan MU di FA Cup. Wajib menang guys karena ini sistem gugur. Ya my friend, di sini Oblak sudah berhasil didapetin. Untung aja lah ya. Meskipun biaya pelepasannya sangat mahal, sekitar 318 juta pound sterling. Gile bener dah. Bagi Sultan duit jadi kayak mainan guys. Dan Donnarumma gagal, mungkin gara-gara transfer fee-nya kurang. It's okay lah, sama-sama klub kaya, jadi PSG mungkin gak mau rugi juga. Terus tim Sultan juga dapetin si Alex Grimaldo dengan harga 24 juta pound sterling. Akhirnya mempunyai 3 back kiri ya. Ya di sini gagal dapetin si David Luiz. Dia menolak untuk bergabung di tim Sultan karena dia ragu tuh tentang peluang penampilannya. Aduh, minderan nih si Kribo. Padahal sudah dikasih kesempatan loh untuk bergabung di klub kaya raya. Aduh, gak paham lagi dah gua. Terus Upamecano juga gak mau guys. Sepertinya transfer fee-nya kurang. Mungkin nanti Sultan akan coba tambahin lagi. Kalau misalkan masih gak berhasil, tim Sultan akan cari center back lain. Ya my friend, karena gagal dapetin Upamecano dan David Luiz, jadi David Alaba menjadi incaran selanjutnya ya. Semoga bisa dapet guys. Terus Casemiro, Hakimi, Kevin Babu, dan Pjanic, kita negosiasi juga ya. Semoga diantara mereka ada yang mau bergabung. Ya my friend, inilah dia squad dan formasi dari kedua tim. MU gunakan 4-2-1-3 dan Newcastle gunakan 4-2-2-2. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia guys, yang lagi on fire ada Lewis, Carr, dan Hayden. Dan pertandingan ini akan menjadi debut untuk Oblak dan juga Alex Grimaldo di bangku cadangan. Nanti kita gonta-gantiin tuh sama si Lewis karena si Lewis lagi on fire guys. Ya my friend, mungkin seperti inilah squad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini bisa mengalahkan Manchester United.
Oke, ini dia babak pertama di FA Cup. Bola diawali dari Newcastle United dengan memainkan strategi ofensif kedua tim bung. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Murphy kembalikan nafas, coba masuk dari tengah Hayden. Dan through ball ke tengah juga Luka Modric. Dapatkan dia, ayo Modric, hati-hati. Lewati, wow, dikepung dua orang pemirsa. Berbalik ke Manchester United, Rashford. Kerja sama Ronaldo, tarik ke bawah McTominay. Mundur-mundur pertahanan Sultan. Luke Shaw di sana, awas. No. Hal seperti inilah yang diunggulkan MU. Kita lihat mengandalkan lompatan 3 meter dari Cristiano Ronaldo. Koulibaly sampai tidak bisa menghadangnya, bung. Beruntungnya masih ada di atas Mister Gawang. Goal kick oblak. Meminta untuk lebih mundur ke belakang. Ya, Koulibaly passing Scar. Mencoba membangun serangannya lagi skuad Sultan. Ke bawah Jesus Navas. Passingkan Murphy. Ya, utak atik. Berikan Hayden. Minta bantuan ke tengah Luka Modric. Giring dia. Masih Modric. Umpankan. Dan passing. Ya, Bradwaite. Gol. Ini. Apaan ini pemirsa? Kurang ajar sekali Bradwaite. Meniru selebrasi dari Ronaldo. Ini dia bung. Berawal dari taktik oper segitiga Bermuda. Didor saja oleh Bradwaite. Langsung menembus gawang De Gea. Gile bener dah. Ya mitra lorga dimanapun anda berada, skornya menjadi 1-0. Wah, Ronaldo bakalan kepanasan nih gara-gara si Bradwaite. Bisa-bisanya lo dia tiru selebrasi. Aduh. Ya kita masuk ke dalam matchnya lagi bung. Bola di MU, Maguire umpan lambung dia. Siapa di sana tanduk terlambat? Dapatkan, yes, dan langsungkan. Aduh, tapi mengarah di Balotelli. Luar biasa, lolos dia. Ya Balo, berlari, coba masuk ke dalam area gawang. Masih Balo, umpan crossing. Hey, apa-apaan itu? Ya masih dapat lagi. Di, kenapa nih? Apakah terjadi tembakan 12 pas pemirsa? Sepertinya tidak. Ya elah, Balotelli yang malah dianggap pelanggaran. Padahal dia yang sampai terjatuh. Pakai mata lu wasit, kata Balotelli. Untung gak dikartuni si bengal. Dan free kick untuk MU. David De Gea, apakah langsung jauh? Benar saja, siapa di sana? Ayo, berduel udara. Kejar, dapetin, Murphy. Terlambat. Sial, oh, kesalahan kontrol bung. Ya manfaatkan dengan baik skuad Sultan. Pendek ke Modric, ya ampun. Ditutup saja ruang umpannya. Serangan balik dari MU, hati-hati pertahanan. Pressing dia. Good job Hayden. Dapatkan saja dan umpankan ke tengah. Ya elah. Pakai kena-kena aja dan tarik ke belakang Varane. Wow, nice sekali Balotelli ya. Balo. Ya, umpankan. Tebak. Bersoraklah kalian wahai supporter, karena duo MB bikin lawan bergetar. Ini dia bung, kesalahan fatal dari Varane. Umpannya dipotong dengan sangat baik oleh Balotelli. Assist nyaman dan disantap dengan lezat lewat kerjasama duo MB kuadrat. Very nice ya mitra lorga dimanapun anda berada. Skornya menjadi 2-0. Gile bener dah. Ya kita masuk ke dalam matchnya lagi bung. Beban yang sangat berat diterima MU. Di 20 menit jalannya babak pertama sudah tertinggal 2 angka. Ya tanduk. Oke, nice. Oh, ternyata squad MU yang dapat. Oh, auto tackling tidak berhasil. Nice. Kuasai kembali tim Sultan. Mengarah di Balo. Come on. Ya si bengal. Lari. Maguire tidak akan bisa mengejar bung. Wow, tetapi di tackling pemirsa. Ya dapat. Sial, gagal. Dapat mengamankan Manchester United. Varane membangun kembali skuad MU bung. Seperti apakah strateginya? Tampaknya masih dari samping. Ingin andalkan umpan crossing lewat tandukan Ronaldo. Awas, mundur ternyata dari tengah. Hati-hati, jangan. Widih. Nice save oblak, kiper yang hebat. Dengan sangat mantap tepis tembakan Dodo. Good job. Lemparan ke dalam untuk MU. Dapatin, hati-hati umpan silangnya. Wow. Kesalahan kontrol bola dari Luke Shaw dan cerawin untuk Newcastle. Ya lemparkan ke Scar. Dia berikan Koulibaly. Dan tujukan ke atas Lewis. Langsungkan ke depan Maximin.
Ya passing, Bradwet. Otak-atik, Bradwet. Masih dia, luar biasa. Ya, come on, Baginda, yang mulia, Bradwet. Nazario, Dalima, Desusa, kirik saja, tidak terkejar. Ya, Bradwet. Aduh. Malah kena Balotelli dong, ya elah. Passing, terlambat. Mengarah di Ronaldo. Jangan sampai kosong, jangan sampai ada ruang sedikit pun. Untuk mereka memberikan umpannya ke bawah. Benar saja ingin umpan silang, hentikan dia. Terlepas. No. Woohoo. Ekspresi yang sangat kesal dari Oblak Bung. Melihat pertahanan yang tidak bisa menjaga Ronaldo. Ini dia. Berkali-kali percobaan MU lewat umpan silang. Tembakan akrobatik dari Dodo. Yang masih berada di atas Mister Gawang. Goal kick tentunya ya. Arahkan datar ke Lewis. Belum bisa ke depan. Tarik ke belakang saja Koulibaly. Passing Scar. Dan tunjukkan ke kanan Jesus Navas. Oper lagi Murphy. Dan tarik ke tengah. Sial, terbaca McTominay. Mundur lagi pertahanan skuad Sultan. Awas. Ya. Dapatkan. Ini sangat berbahaya. Ayo Scar. Nice. Amankan saja. Wow. Apa-apaan itu wasit? Pelanggaran. Tentu saja. Ya berikan Koulibaly. Passingkan Lewis. Ayo Wis, giring Wis. Arahkan Maximin. Menunggu Bradwet. Coba kerja sama Maximin. Bradwet, yes! Berhasil ciptakan ruangnya tetapi kesulitan untuk umpan crossing. Sepertinya tarik bola Lewis. Mengarah ke tengah Hayden. Dapetin, oke. Mencari caranya kembali untuk masuk ke dalam pertahanan MU. Ini saatnya Murphy umpan crossing. Wow! Digagalkan tapi masih ada Jesus Navas. Pasti bisa ya terima ini. Aduh. Didorong saja dan tidak pelanggaran. Awas counter attack-nya dapat. Edi, enggak diambil dong. Kocak Koulibaly kehilangan fokus, mundur, dapetin. Tangkap Oblak. Yes. Mantap, gulirkan Lewis lagi, passingkan Maximin. Astaga passingnya. Sepertinya faktor stamina mempengaruhi akurasi dari pemain. Ya jagain satu demi satu, dapatkan. Oh, sial tidak berhasil, kejar dia. Ayo Lewis. Awas, untung ada Koulibaly. Ya buang jauh saja bolanya. Tidak mau ambil resiko dan babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, ini dia babak kedua di FA Cup. Bola kali ini dimulai dari MU. Mereka tertinggal 2 angka dari tim Sultan Bung. Satu-satunya cara yang dilakukan MU adalah serang dan serang. Kalau tidak ingin berakhir dengan tumbang. Iya, oke, nice, dapat. Hey. Apa-apaan itu? Jelas saja pelanggaran. Lini pertahanan MU selalu membuat kesalahan. Bradwet sudah berhasil potong bolanya. Tetapi Varane hentikan dengan tackling keras. Dan tentunya hasilkan free kick. Untuk yang mulia Maharaja Sultan Agung El Falcon Torello Cristiano Lionel Martin Bradwet Nazario Dalima de Souza. Gol. Lagi dan lagi Bung. Sang pelatih menyukai itu pemirsa. Lihatlah ini hat-trick dari Bradwet. Gila, sangat-sangat tega ya Mitro Rega dimanapun Anda berada, skornya menjadi 3-0. Ronaldo pasti langsung sakit hati karena selebrasinya telah dicuri. Tetapi awas. Woohoo. Tanduk saja. Oke, nice. Ambil. Dapatkah Balotelli? Mantap. Berhasil mengamankan pemirsa dan umpankan lambung ke bawah. Ada Lewis. Terima dia dan berikan ke Maximin. Otak-atik hati-hati, jangan sampai kerebut. Passing, Modric. Membangun serangannya. Arahkan Balotelli. Tujukan ke atas, kosong di sana Murphy. Ya lari, Murphy. Belum ada ruang untuk mengumpan, meminta bantuan ke Jesus Navas. Tetapi tampaknya offside Bung. Sendiri saja dia di sana dan umpan crossing. Gagal pemirsa dan diamankan saja bolanya. Tenang, ada Koulibaly, mantap. Terima lagi Modric, passing, Maximin. Umpankan ke depan, ya Bradwet. Wow, Bradwet. Gol. Lagi Bung. Sungguh gila, Bradwet lagi menggana.
ganas, ini dia Bung. Skillnya mengecoh Varane dan Bruno. Dan di pink shootnya, merobek gawang De Gea untuk keempat kalinya. Kita lihat sekali lagi bagaimana skill dari Lord Paduka yang mulia. Aduh, kameranya terlalu jauh dong. It's okay, yang penting gol. Are you ready pemirsa? Bratwet, Bratwet. Ya Mitra Raga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 4-0. Apakah MU akan hancur seperti Chelsea di pertandingan yang lalu? Semoga saja tim Sultan dapat melakukannya ya. Melambung tinggi bola berduel saja. Nice. Aduh, dapatkan. Astaga. Pelanggaran. Dan berikan Maximin. Yeah, passingkan pendek. Modric. Umpankan ke atas dan sekali lagi Murphy. Gerakan hoak. Yes. Berhasil lolos pemirsa. Siap-siap dan umpan crossing. Ya ampun. Masih mengenai tiang tapi lanjut di tim Sultan. Pada Modric di sana passing dan passing. Yeah, Bradwet. Aduh. Diamankan saja bolanya ya tanduk. Gila sampai jatuh dong. Ayo tambah lagi golnya. Berikan ke depan Balotelli. Oke. Ini dia. Nice. Bradwet. Aduh. Yeah. Masih bisa. Astaga. Oke, kena dong. Ya elah Bradwet yang segala. Oke, saatnya squad Sultan bermain balance. Jangan berikan mereka satu gol pun. Tim Sultan harus menang dengan sempurna. Wow. Ya, yeah. Oh no. Wow. Nyaris saja, masih belum aman. Dapatkan. Ayo Koulibaly. Ternyata keluar lapangan. Kita lihat yang tadi, Bung. Bagaimana tembakan keras dari jarak dekat oleh Ronaldo. Dan Oblak dapat save dengan sangat baik. Harganya sesuai dengan kualitasnya, pemirsa. Tim Sultan tidak salah membelinya, Bung. Dan tentunya hasilkan corner kick untuk Manchester United. Dan pergantian pemain mereka juga di sana. Awas, jangan. Ya, saatnya Lewis ditarik keluar, digantikan Alex Grimaldo. Para supporter memberikan semangat karena dia akan menjalani debutnya bersama tim Sultan. Semoga pembelian ini tepat. Seperti halnya Oblak, Bung. Ya, minta bantuan mundur ke bawah dan operkan datar. Ke Jesus Navas. Passingkan Hayden di sana. Trubolkan ke tengah Modric. Ya hati-hati. Utak-atik. Berikan. Astaga malah ke situ dong. Kocak-kocak kesalahan yang tidak perlu. Awas hati-hati. Mundur pertahanan. Jagain satu demi satu. Mereka ingin lakukan umpan silang. Jangan biarkan. Yes. Oblak langsung lemparkan jauh ke Maximin. Terima dia dan berikan ke Alex Grimaldo. Ayo Alex, saatnya beraksi, lari. Luar biasa, tidak terkejar, cepat sekali. Ya Alex, coba masuk ke dalam area gawang. Siap-siap di sana dan umpan crossing. Astaga, kena tiang terus. Really Bradwet, why? Kita lihat bagaimana umpan yang sangat nyaman dari Alex Grimaldo memanjakan kepala Bradwet, tetapi bisa-bisanya kena mistar gawang. Mungkin Bradwet terlalu berbaik hati. 4 gol sudah cukup untuknya, Bung. Jangan gitulah Bradwet. Tambah terus golnya, hancurkan lawanmu. Ya, mengenai Balotelli. Ya. Masih bisa ditangkap David De Gea. Dan pastinya dia akan umpan jauh, benar saja. MU sudah lakukan strategi super ofensif. Squad Sultan harus lebih berhati-hati lagi, Bung. Awas. Yes! Berhasil dapatkan pemirsa Maximin di sana. Lari! Wah gawat, 2 MB dijagain. Baiklah, Maximin, lakukan sendiri. Coba lewati lawan. Nice, Maximin! Aduh. Sangat disayangkan, Bung. Padahal sudah sangat nyaman. Ini dia. Dia berhasil melewati Varane tetapi ada gangguan sedikit. Dan akurasi Maximin jadi terganggu. Sangat-sangat disayangkan dan goal kick untuk MU. David De Gea, langsungkan jauh dia. Siapa di sana? Ayo, Scar. Oh, dapat Koulibaly. Nice. Berhasil pemirsa Murphy, through ball. Ya, passingkan lagi Modric. Ayo Modric, giring saja. Tidak dapat jagaan di sana Modric. Modric, sendiri dia. Oke, tenang. Pelan-pelan, lewati. Yes, Modric. Aduh. Gila, hampir saja. Ini dia, Bung. 2 MB dijagain dengan ketat. Memaksa Modric untuk beraksi sendiri lewati Varane dan PAM.
Tapi saja oleh David De Gea dan hasilkan corner kick untuk skuad Sultan. Ayo Luka Modric, ini dia. Kalah tanduk pemirsa. Mengarah di MU seperti apakah rencana mereka, dan tiba-tiba long ball tidak tepat bung. Dapatkan lagi tim Sultan ya. Berikan kepada Bradwet. Ya Bradwet, 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 Bradwet. Wow, MG masih bisa diterjang dan dibuang saja bolanya. Kocar kacir MU. Saatnya kita tarik keluar Maximin dan Navas, digantikan Alphonso Davies dan Javi Manquillo. Oke, lemparkan ke Murphy di sana dan umpan crossing. Terlalu memaksa tembakan dari Balotelli, tetapi itu sudah sangat baik. Si Bengal mencoba peruntungannya pemirsa dan belum didapatkan. Goal kick untuk MU, David De Gea, pendek dia ke Varane. Oke, langsungkan jauh saja, siapa di sana ya, Hayden. Nice. True ball, Balotelli, lolos. Ya lari, lari, sendiri dia. Ya balo, 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 balo. Hei, 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 hei. Apa-apaan itu? Wuh, dapat, dapat. Aduh. Dibuang di tackling dan tidak pelanggaran. Sangat disayangkan pemirsa ya. Lemparkan Alphonso Davies. Minta bantuan ke Alex Grimaldo. Ini dia, nice. Dan umpan crossing. Hei, 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 hei. MU main tackling-tackling bung. Ayo kesempatan lagi skuad Sultan, Luka Modric. Umpankan saja. Aduh, terlepas. Nyari saja pemirsa dan serawin untuk MU. Tambahan waktu 4 menit terlihat di sana bung. Tampaknya kesempatan MU sudah habis. Mereka akan hancur di sini pemirsa. Ayo serangan terakhir skuad Sultan. Berikan. Wow. Masih bisa dapat. Gerakan hoak, 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 hoak. Berhasil lagi. Ya Murphy, Murphy. Umpan crossing. Aduh. Berkali-kali percobaan dari Balotelli gagal. Mungkin lagi sial. Ini dia bung. Gerakan ghosting menipu Luksha dan umpan Murphy kepada Balotelli. Dan gol pun belum terjadi. David De Gea di sana. Dan ada pergantian pemain yang percuma. Sangat konyol sekali MU. Oh, tapi awas, awas. Kita harus menang dengan sempurna. Pokoknya wajib sapu bersih. Hati-hati. Oke, mantap. Dapetin. Umpankan ke Murphy. Dan pertandingannya berakhir. Kuatrik bung. 4 gol dari Bradwet. Langsung singkirkan MU dari FA Cup. Ini dia, pahlawan kita. Striker terbaik di alam semesta. Dengan selebrasi meniru Ronaldo. Benar-benar kejam si botak bung. Dia menjadi monster yang sangat menakutkan di match kali ini. Oke, ini dia penguasaan bola kita menang 56% dan shoot on targetnya 13-7. Mantep bener dah. Benar-benar sukses besar guys. Dan man of the match tentu saja Bradwet. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya guys. Ini dia hasil dari 32 besarnya. Chelsea Norwich 2-1, West Ham Tottenham 3-4, Arsenal Wolverhampton 1-2, Crystal Palace City 2-4, Liverpool Southampton 1-0, Everton Leicester 1-4, Aston Villa Leeds United 2-0, dan Newcastle MU 4-0. Berarti kita lihat yang lolos ada Chelsea melawan Tottenham. Terus ada Wolverhampton melawan City, Liverpool melawan Leicester, dan Aston Villa melawan tim Sultan di 16 besar FA Cup nanti ya. Oke, menarik sekali guys. Ya, jadwal selanjutnya masih di bursa transfer, tetapi nanti Newcastle akan berhadapan dengan Leeds United. Yeah, oh sepertinya ada scene nih. Squad rotation chapter 2. Sesi wawancara kembali, kita lihat. Anda mengantongi kemenangan di pertandingan terakhir tanpa kekuatan penuh. Seberapa penting kinerja dari Alex Grimaldo? Tadi permainannya lumayan bagus ya. Apalagi umpannya guys. Kita jawab yang kedua aja lah ya. Yeah, dia diberi kesempatan dan membuat manajer sangat bahagia. Dan di dalam kesebelasan dia berhasil membuktikannya guys. Tidak selalu bermain individu. Mantap nih, Newcastle nggak salah beli guys. Yeah, okay my friend. Seperti biasa gue akan tunjukin dulu kalau ini bermain di level legend. Kemarin bantai Chelsea, sekarang bantai MU. Tuh si Oblak jadi sorotan berita. Tembakan keras jarak dekat Ronaldo loh, bisa digagalin. Nggak sia-sia nih menjadi pembelian termahal. Oh ya, semoga saja beberapa pemain di list tadi prosesnya berjalan lancar ya guys. Di next video kita akan lanjutkan lagi my friend.
Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.